teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel Miao Ubi. Kali ini kita bakal main game kita lagi, Granches Mobile. Hari ini aku bakalan upgradein chasernya si Vegas di level 20 ya teman-teman. Ini hal yang paling aku tunggu-tunggu, soalnya aku udah penasaran banget apakah aku bisa nembus Mercuria level 310. Kita langsung aja ke hero Vegas kita. Ini Vegas aku ya teman-teman. Kita langsung aja open pointnya. Kemarin itu aku ngedraw pakai ini ya, summonnya satu kali itu dapat dupenya ya. Kita langsung aja. Udah kebuka ya. Sombong amat. Disini aku bakalan try ini bagus nggak kira-kira? Mungkin aku skip ini deh kali ya. Bakalan aku upgradein ininya. Lalu di sini aku bakalan upgradein ini kali ya, final damage-nya ya. Soalnya ini kurang berguna ya kayaknya ya. Cuma kita pakai drag hole-nya, cooldown-nya berkurang 10%, maksimum sampai 80%. Nanti kita langsung aja ke dimensional boss ya teman-teman. Nanti aku bakalan skip ke gameplay-nya, Langsung aja. Kita lihat damage-nya Vegas bisa nembus apa enggak. Kita langsung aja ulti Xiaomi ya. Di sini skill 2 nya Vegas bakalan auto terus ya. Sambil tekan aja skill Xiaomi ya. Kita ulti sini ya, si Zero. Biar ini ya, defense-nya Mercuria itu berkurang ya teman-teman. Kita langsung aja lagi. Langsung aja ulti last lagi biar armornya berkurang ya, 45% buat 15 detik ya nggak salah ya. Langsung aja lagi. Kita ulti Xiaomi lagi. Wow, gila banget ya damage-nya ya. Kita ulti aja. Masih ada 30 detik ya, kita lebih ya. Wah, sekarang kita udah mampu ya teman-teman buat ngelawan Mercuria level 310 itu setelah Vegasnya udah chaser level 20 ya. Healnya seimbang ya, masih bagus juga.
buat si Zero ini ya reduk damage-nya. Ya lumayan juga. Ini chaser apa pasif ya? Oh, skill satunya ya teman-teman. Skill satunya ini reduk damage-nya banyak banget ya, 1,3 juta ya. Damage-nya bagus juga buat Silas ini. Lalu kita lihat si Vegas punya ya. Wah, si Vegas sekarang gila banget ya damage. Oke teman-teman, di sini aku udah ke WB, kita langsung aja build hero aku ya. Di sini Vegas aku buildnya gini. Di sini aku pakai build warna oranye. Aku ambil skill cooldown direction ya teman-teman, buat percepat itu ya skill duanya itu. Lalu gini sama ya, critical juga boleh kalau kalian mau ambil ya. Terus dari armornya ambil magic attack ya kalau bisa ya teman-teman. Lalu sama support armornya ini yang apa nih, magic enhance yang biru itu kasih skill AD ya, SAD ya kalau bisa. Terus buat WB ini runnya kepake damage give kepada itu ya hero mage. Oke, di sini trait hero aku gini, si Vegas gini ya, ambil SAD sama ini ya, cooldown direction, lalu critical ya. Buat chaser trait-nya gini, kalau kalian mau ikutin, aku ambil critical sama maximum purluck ya. Pet, Fashion Den, Quetener sama upgrade ini ya, rank 20-nya itu. Oke. Okay. Lalu buat Haurin kayak gini. Aku pakai set warna hijau ya teman-teman. Soalnya hero si Haurin ini aku butuh itu ya, SP ya teman-teman, biar cepat. Aku ambil SAD sama true damage ya ini si Haurin, gitu aja. Upgrade skillnya aku ambil skill 2 yang ini. Oke, okay, lalu sama si Ami gini. Ami masih gini ya teman-teman, biasa aja. Terus kita lihat trade-nya. Trade-nya ambil SAD, basic attack speed-nya sama basic attack damage increase ya. Oke. Okay. Buat upgrade skill-nya skill 1 sama pasif. Lalu buat si IO gini. Buat si IO gini. Set-nya warna hijau aku pakai. Lalu trade skill-nya gini ya. Critical, basic attack speed increase sama basic attack damage increase ya teman-teman. Oke. Okay. Buat upgrade skillnya skill 1 sama pasif. Lalu buat trade-nya belum ada ya ini ya teman-teman. Oke, okay, kita langsung aja masuk ke gameplaynya ya. Nanti aku bakal skip ke gameplaynya langsung. Oke, okay, kita udah ke gameplaynya ya. Kita langsung aja. Kita lihat tembakan si Vegas bisa nembus base kita apa enggak kira-kira. Oke. Okay. Oke teman-teman, kita udah itu ya, udah penuh poinnya, langsung ulti Ami aja. Oke, di sini bakal auto skill ya. Wow, gila banget guys damage-nya ya. Kita langsung aja ulti si IO. Sambil tekan skill 2 satunya Ami. Buat auto chaser aja aktifin.
Kita tunggu dia lagi ya teman-teman. Keluarin bayangannya. Oke, kita turun. Dia udah keluarin bayangannya. Tunggu ulti Yami. Langsung ulti Yami aja. Kalau chasernya kalian aktifin ya langsung ya. Ultinya si Haurin. Mesti ulti si IO ya. Wow, gila banget ya damage-nya ya. Langsung aja ulti si Vega. Wow, kita bisa nembus best damage kita dong, teman-teman. Oke, dia udah pergi. Langsung aja ke sini. Oke, teman-teman, kita udah ke itu ya, PVP. Kita langsung aja lihat hero kita ada hero apa aja di sini. Mungkin di sini aku bakal ini ya. Last itu aku gantiin dengan IO aja kali ya. Last juga gantiin sama IO. Lalu buat skillnya ini si Vegas lebih duluan, skill duanya si IO boleh diaparetin. Lalu sama ini ya, apa ya tadi aku mengganti ya, oh petnya ya, petnya itu pet attack itu apa yang bagus ya, Elixir kali ya. Oke, kita langsung aja di sini aku bakalan ban ini ya, ban si Elixir sama Vegas pedes kali ya. Oke, kita ban Vegas aja. Oke, kita ada tiga, kita pakai seal satu Elixir dulu. Kita lock si Maria. Aku nggak mahir ya main PVP teman-teman, soalnya jarang banget aku main PVP. Kita. Wah, gila banget ya damage-nya ya. Gila. Drag hole-nya bisa sampai ini ya. 800 ribuan dong sekali lempar doang. Buat si IO-nya
pasifnya itu kalian wajib banget ya upgrade sama skill ini ya, duanya ya, combat PvP sebenarnya. Oke, kita coba lagi, nanti aku bakal skip lagi ya ke gameplay. Aku bakalan auto play ini ya, coba ya. Bayangin guys, cuma sekali lempar drag hold doang musuhnya auto lucut ya. Ini wajib banget ya kalian ya chaser yang level 20 si Vegas, soalnya buat PvP itu enak banget ya attack-nya. Bangga. Oke. Wow. Masih sekali lempar doang ya, gila banget ya damage-nya ya. Oke, kita coba lagi ini yang terakhir ya teman-teman. Di sini aku bakalan ban si Ami sama ini ya, sama siapa ya, Eropa aja kali ya. Eropa itu kan hero itu ya. Oke, di sini ada Vegas juga. Mungkin di sini aku bakal langsung nge-lock Vegas aja kali ya. Baru kita lempar itu apa tuh? Stun dia ya. Hidup dulu. Lalu kita incar si Vegas. Ya, nggak ada ya. Kita lihat aja damage-nya. Kalian lihat dong guys, damage-nya si Vegas ini 97% dong. Gila dong. Ya teman-teman, mungkin video kita sampai di sini terlebih dahulu. Baru kita tadi ngelihatin reviewnya chaser si Vegas itu di level 20 gimana. Ya, sangat worth it banget ya buat kalian buat upgradein chasernya si Vegas ini ke level 20. Soalnya itu damage-nya nggak bisa dikata-katain lagi ya. Soalnya buat DB, WB, mungkin kita buat PvE juga cocok ya. Buat PvP attack juga sekali lempar doang drag hole-nya lalu musuhnya auto hilang ya teman-teman. Enak juga ya buat PvP attack. Mungkin kalau buat PvP defense bakalan diban musuh kali ya. Nggak tahu juga sih ya. Ya mungkin gitu aja kali ya buat video kita kali ini, buat ngelihatin chaser Vegas level 20 nya gimana. Oke, salam aku dari Miao Obi.